Riwayat hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwa suatu hari beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersama istri tercintanya Fatimah Az-Zahra yang merupakan putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Ali ini bersama istrinya berkunjung ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah baginda Rasul, Sayyidina Ali bersama Fatimah Az-Zahra ini sempat kaget melihat baginda Rasulullah sedang menangis berurai air mata, sehingga karena Fatimah ini merasa khawatir dengan ayah handanya, beliau kemudian bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Abi, Ya Rasulullah, mada yabkika?" Wahai ayahku Rasulullah, kenapa engkau menangis? Lalu baginda Rasulullah dengan sambil mengusap air mata menjawab pertanyaan dari putrinya Fatimah Az-Zahra. "Ya Fatimah, aku menangis karena ra'aitun nisa'a lalata usriyabi ila samai fi syiddati azabi. Aku melihat ketika aku di Isra Mi'rajkan, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadaku tentang bagaimana alam neraka. Di neraka aku melihat ada beberapa kelompok perempuan, wanita yang sedang diazab dengan azab yang begitu hebat, dengan azab yang begitu pedih. Aku enggak tega ngelihatnya. Kenapa? Yang diazab adalah seorang perempuan, dan memang kebanyakan penghuni neraka adalah seorang perempuan. Di sana aku melihat ada 10 perempuan, 10 wanita yang sedang mendapatkan azab yang begitu pedih. Itulah yang menyebabkan aku menangis." Kemudian putrinya mengatakan, "Ya Rasulullah, malladzi ra'aita?" "Wahai ayahku Rasulullah, memangnya engkau melihat siksa apa yang mereka dapatkan? Engkau mengatakan ada 10 wanita sedang diazab. Bentuk apakah azab yang mereka terima?" "Yang pertama Aisyah, ra'aitu imra'atan mu'allaqatan min sya'riha wa yaghli dimaghu ra'siha." Aku melihat ada wanita di neraka itu yang digantung dengan rambutnya. Digantung tidak menggunakan tali, tapi rambutnya yang langsung digantung. Dia bergelantungan dengan rambut yang terikat ke atas. Subhanallah. Digantung menggelantung dengan menggunakan rambut sebagai talinya. Aisyah kaget, "Ya Rasulullah, kenapa perempuan ini sampai mengalami penderitaan yang begitu luar biasa? Dia digantung di neraka menggunakan rambutnya." Kemudian baginda Rasul mengatakan, "Penyebab dari perempuan ini disiksa dengan digantung menggunakan rambutnya adalah fakanat la tahkumu syahruha minar rijal." Ini perempuan tidak bisa menyembunyikan rambutnya dari seorang laki-laki.
tidak bisa menyembunyikannya, menutupi rambutnya, karena rambut merupakan aurat ya. Rambut merupakan aurat bagi seorang wanita. Hanya mahramnya yang boleh melihatnya, adiknya, kakaknya, bapaknya, atau suaminya. Selain dari itu, tidak boleh ada orang lain yang bukan mahramnya yang bisa melihat rambut seorang istri, seorang perempuan. Maka tatkala ada seorang perempuan yang dia keluar rumah sementara dia sudah punya suami, atau tidak belum punya suami tapi rambutnya terurai, orang bisa bebas melihatnya, artinya dia sudah membuka auratnya. Rambut bagi seorang perempuan adalah aurat yang harus tertutupi. Yudnina alaihina min jalabihinna, kata Allah. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya sampai menutupi dadanya. Rambutnya pun harus tertutupi. Maka ketika dia sholat, rambutnya keluar selembar, dua lembar, tiga lembar, dia akan menjadi batal sholatnya. Jadi rambutnya seorang perempuan bisa menjadi sebuah fitnah, menjadi sebuah aurat yang harus tertutupi. Jadi itu hukumannya ya. La tahkumu syahruha minar rijal. Dia tidak pandai menyimpan, menyembunyikan rambutnya dari pandangan seorang laki-laki, kecuali suaminya kalau dia sudah punya suami. Yang kedua, Aisyah, wa ra'aitu imra'atan mu'allaqatan bilisaniha. Aku juga melihat di neraka itu seorang wanita yang digantung dengan lidahnya. Di lidahnya panjang menjulur, lidahnya panjang, kemudian lidahnya digantung ya. Dia tergelantung dengan lidahnya itu. Bukan menggunakan tali, tapi lidahnya sebagai tali menggelantung. Kata Aisyah, kata Fatimah, ya Rasulullah, itu kenapa seorang wanita digantung menggunakan lidahnya itu? Kata baginda Rasul, itu perempuan kenapa sampai digantung menggunakan lidahnya? Fakanat tu'zi zaujaha bilisaniha. Dia suka menyakiti suaminya dengan lidahnya. Dia suka menyakiti, membuat suami sakit hati, tersinggung, marah karena lidahnya. Ini hati-hati ya. Seorang istri itu biasanya ya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau ngobrol dengan suami, dengan debat dengan seorang suami, kadang-kadang suami belum mengeluarkan satu kata, dia sudah 30 kata. Suami belum mengeluarkan satu kalimat, dia sudah 70 kalimat. Itu watak dari seorang perempuan begitu, paling menang kalau berdebat dengan suaminya itu. Hati-hati ya. Suami adalah imam dalam rumah tangga. Seorang istri harus manut, sami'na wa ta'na, di depan seorang suami ya. Sepanjang perintah suami tidak bermaksiat kepada Allah, seorang istri wajib taat kepada seorang suaminya. Jangan pernah dia menyakiti, dengan lidahnya dia menyakiti perasaan hati seorang suami, merupakan suatu dosa besar. Nah, tu'dhi zaujaha bilisaniha. Dia suka menyakiti hati seorang suami sehingga nanti lidahnya yang suka bikin suami marah, bikin suami mengkel, akan menjadi tali yang akan menggantung badannya di neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Yang ketiga, kata baginda Rasul, wahai Fatimah, waro'aitu imro'atan mu'alakotan. Aku juga di neraka melihat ada seorang perempuan yang digantung lagi. Disatyiha, dengan payudaranya, subhanallah ya. Payudaranya digantung, dicangkol layaknya seperti, mohon maaf ya, daging sapi yang di pasar, digelantung, ditusuk dari, mohon maaf ya, payudaranya, subhanallah. Miwar'i dhahriha, dari punggung belakangnya, dicangkol dari punggung belakang sampai nembus ke payudaranya. Wazakumu yusabbu min halqiha. Kemudian dia dituangkan dengan air zakum ya. Zakum ini merupakan buah, buah yang pohonnya itu tumbuh dari dasar neraka ya. Zakum itu kalau dalam Al-Qur'an digambarkan buah, tapi mirip kepala setan tuh zakum ya.
tal'uha ka'annahu ru'us sayatin. Jadi buah tetapi seperti kepala setan. Nah, itu yang akan jadi makanan orang-orang di neraka. Yusabu fi halqiha, yang akan dituangkan di tenggorokannya itu. Di seorang perempuan digantung, ditusuk dari punggung belakang sampai menembus ke payudara, dan dituangkan kepadanya air dari buah zakum lewat tenggorokannya. Subhanallah. Kata Fatimah, yang ini bagaimana ayah? Kok dia luar biasa mengerikannya? Kenapa dia? Apa dosanya? Kata baginda Rasul, fakanat tardau atfal halki min ghairi amri zauziha. Dia waktu di dunia suka menyusui anak orang lain tanpa izin dari suaminya. Nah, ini yang sering problematika di kampung kita kadang-kadang ya, karena saking dekatnya kita dengan tetangga ya, penuh tangga keluargaan, kadang-kadang ada anak bayi menangis, ibunya sedang tidak ada, diambil itu anak disusui, niatnya sih bagus, tapi kalau tanpa seizin suami dia berbagi air susunya untuk anak orang lain, ini gak boleh, harus atas izin dari suaminya. Nanti ya, kalau sampai mengenyangkan ya, 5 kali si bayi ini menyusui pada ibu ini ya, dan umur si bayi di bawah 2 tahun, maka dia anaknya bisa menjadi mahram bagi wanita ini ya. Akan dihukumkan sama seperti anaknya. Harus izin suami ya, tidak boleh dia menyusui sembarangan anak ya, yang bukan anak kandungnya itu, tanpa seizin suami akan menjadi sebuah dosa besar. Sepele tapi akibatnya sangat besar. Yang keempat, kata baginda Rasul, wahai Fatimah, waro'aitu imro'atan mu'allaqatan. Aku juga di neraka melihat ada perempuan yang digantung pula. Qad syuddat rijlaha ma'ayadaiha ila nasiyatiha. Sementara tangannya, kakinya diikat. Diikat tangannya, kakinya diikat seperti kepiting. Subhanallah. Ila nasiyatiha, sampai ke ubun-ubun diikat. Wa qad sallatat 'alaiha hayatun aqaribun. Sementara dia sedang dikeroyok oleh kalajengking dan ular-ular di neraka. Subhanallah ya. Udahlah digantung tubuhnya, kemudian tangannya, kakinya diikat. Tangannya, kakinya diikat. Kemudian mereka dikeroyok oleh yang namanya kalajengking dan ular-ular dari neraka. Ini sangat mengerikan sekali ya. Jangan sampai kita mengalami hal yang semacam ini. Kenapa wahai ayah, kata Fatimah? Ini perempuan, kata baginda, ketika masih hidupnya, fakanat taqdiru ala sholati wa siyami wa lam yatawadda. Dia itu bisa melaksanakan sholat, dia melaksanakan puasa, tapi terkadang dia enggak punya wudu ya. Dia enggak berwudu, dia sembarangan tidak berwudu. Sehingga dia tetap ada hadas kecilnya. Wa lam tusalli, dan dia juga enggan untuk melaksanakan sholat, malas untuk mengerjakan sholat. Walam taksilu minal janabah, dia juga kadang-kadang malas untuk mandi setelah junub. Dia telah mendapatkan hadas besar, tapi dia enggan untuk mandi junub. Ini kan sudah fatal ya. Karena dia enggak mandi junub, maka dia masih ada hadas besarnya. Ya otomatis dia sholat, dia puasa, enggak berguna. Karena syarat dari sholat, ya, puasa, kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Sementara dia selesai haid umpama ya, selesai haid dia enggak langsung mandi. Dia biarkan saja itu enggak mandi, sehingga dia enak saja meninggalkan sholat yang mengerjakan sholat. Apa alasannya? Saya belum mandi, saya masih junub, saya belum mandi. Tapi enggak segera mandi. Ini kan kacau ya. Jadi pesan kepada para wanita muslim ya, ketika Anda sudah selesai haid ya, kalau memang dipastikan sudah berhenti, segeralah untuk mandi,
karena kewajiban Anda untuk melaksanakan ibadah sudah ditunggu, terutama sholat yang 5 waktu. Yang kelima, kata baginda Rasul, wa ra'aitu imra'atan, aku juga wahai Fatimah melihat di neraka ada seorang wanita, ta'kulu jasadaha, yang memakan, menggigit tubuhnya sendiri, memakan tubuhnya sendiri. Wanaru tu qadmin tahtiha, sementara apinya, ada api yang dinyalakan dari bawah. Si perempuan ini, wanita ini sedang menggeragoti tubuhnya sendiri, memakan badan sendiri, dan di bawahnya dinyalakan api. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kata Fatimah, yang ini kenapa ayah? Apa seladan dosanya? Kata baginda Rasul, fakanat tatazayyanu lirijali wa taktabun nas. Dia dulu waktu di dunia suka berhias, tapi bukan untuk suaminya. Dia bersolek, dia berdandan pakai baju bagus, dia bermake up ya. Tetapi bukan untuk suaminya, tapi untuk orang lain. Nah, ini juga sering terjadi ini ya. Mohon maaf ini. Kadang-kadang ada seorang wanita, dia punya alat make up yang komplit ya. Ada bedak, ada lipstick dan lain sebagainya. Kapan dipakainya? Bukan ketika di rumah ada suaminya, tapi ketika pergi dengan temannya, ketika arisan ya, ketika kondangan. Tapi saat di rumah dia enggan untuk berhias. Ini umumnya terjadi pada ya keluarga kita semuanya ya, istri kita ini. Padahal yang beli bedak adalah uang dari suaminya. Dia bisa beli lipstick dari uang suaminya. Dia bisa beli parfum untuk dari uang suaminya. Tetapi dia menggunakan semua itu bukan untuk menyenangkan suami. Mestinya kan yang pertama ya, dia itu berdandan untuk menyenangkan hati seorang suami, bukan untuk orang lain. Tapi terkadang ini justru terbalik. Di rumah suaminya disuguhin dengan pemandangan yang kurang enak ya. Baunya tidak sedap, pakai daster yang kurang enak dilihat, mukanya kucel ya, gak pernah dandan. Begitu ada arisan, dia dandan sampai 5 jam kadang, make upnya komplit semua. Berarti dia dandannya, hiasnya untuk orang lain, bukan untuk sang suami. Ini hati-hati. Kita sebagai seorang suami harus mendidik istri kita. Ya kita boleh, istri kita berdandan, berhias, bersolek untuk orang lain umpama ya. Ketika ada pertemuan-pertemuan ya harus bagus juga. Ya ketika ada perkumpulan, silaturahim ya, arisan misalnya kan, pengajian umpama ya. Ya memang istri kita harus berpenampilan bagus di depan orang lain. Kenapa? Bagus jeleknya istri kita, nama kita akan ke bawah. Kalau istri kita berpenampilan bagus, cantik, indah, menawan, dipuji dia, kita dapat kecipratan. Ini istri siapa sih? Ini kan istrinya Bapak Anu. Nah, itu suaminya akan dibawa-bawa. Ya. Ketika dia enggak bisa bersolek, pakai baju asal misalkan enggak enak dipandang, orang juga akan menggunjing, ini istri siapa sih? Ini kan istrinya Bapak si Anu, pantesan dia enggak pernah dandan. Ya. Jadi baik buruknya istri akan terbawalah nama seorang suaminya. Nah tetapi ya, tetap kita yang utama adalah bagaimana seorang istri berdandan untuk suaminya. Itu yang paling pertama ya. Yang keenam, kata baginda Rasul, wa ra'aitu imra'atan, aku juga melihat di neraka ada seorang wanita, yuktau jasaduha bimikradin minan nar, dia memotong tubuhnya sendiri menggunakan gunting yang terbuat dari api neraka. Seorang wanita yang memotong tubuhnya sendiri menggunakan api yang terbikin menggunakan gunting yang terbikin dari api neraka. Ya, subhanallah. Dia potong tubuhnya, tangannya, kakinya dengan sendiri. Ya. Memotong sendiri menggunakan gunting yang terbikin dari api neraka. Fatimah kemudian bertanya, wahai ayahku Rasulullah, kenapa ini perempuan, apa dosanya? Kata baginda Rasul, faganat tushiru nafsaha linnas, dia suka memperlihatkan tubuhnya kepada orang lain. Memperlihatkan tubuhnya kepada orang lain.
auratnya kepada orang lain. Dia gemar memamerkan auratnya. Nah, ini kan kacau ya. Kalau seorang perempuan sudah bangga ketika orang lain melihat auratnya, dia bangga, dia senang. Ini kan penyakit ini. Mestinya seorang perempuan ketika terbuka auratnya, dia kan malu. Ya, apalagi auratnya sempat terlihat orang lain, mestinya malu, bukan bangga. Ini biasanya para artis, mohon maaf ya, para artis ini, dia nggak peduli di depan kamera, dia buka-bukaan auratnya diumbar kemana-mana, padahal dia sudah punya suami. Dan ketika ada orang yang memuji keelokan tubuhnya, dia justru bangga dan senang. Wah, ini berbahaya nih. Wanita iblis berarti. Mestinya ketika dia dilihat oleh orang lain terbuka auratnya, dia malu. Bukan malah bangga, senang ya. Senang ketika ada orang lain terkesima dengan keindahan tubuhnya. Kacau ini ya. Mestinya segera ditutupi karena ini sebuah aurat ya. Tidak boleh ada seorang wanita yang apalagi dia punya suami memamerkan tubuhnya. Yang berikutnya kata baginda Rasul, wa ra'aitu imra'atan, aku juga melihat di neraka itu, samma'ah ummiya'ah khurasa'ah fi tabutim min narin, ada seorang wanita yang dia tuli, dia buta dan dia bisu ya, fita buti min narin, dia berada di sebuah peti yang terbikin dari api neraka. Subhanallah. Wanita yang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, bahkan dia buta, dan dia berada di sebuah peti yang terbikin dari api neraka. Yakhruju dimaghuha min munkhariha, otaknya keluar melalui hidungnya. Subhanallah. Otaknya mendidih, meleleh dan keluar lewat hidungnya. Wa badanuha muntinun, badannya itu bau busuk. Badannya bau busuk minal barosi wal judami, bahkan lebih busuk daripada orang yang punya penyakit kusta dan lepra. Lebih busuk dari bau penyakit kusta dan lepra. Subhanallah. Kata Fatimah, ya Rasulullah, ini orang perempuan dosanya apa? Fakanat imra'atan tahruju min baitiha bighairi idznir zawji. Idznir zawji, dia suka keluar rumah waktu di dunia, dia suka keluar rumah tanpa izin suami. Nah, ini juga ya, sangat begitu penting. Seorang istri kemanapun dia keluar rumah wajib izin suaminya. Wajib izin suaminya. Suami saya mau orang kampung, dia mau orang miskin, saya kan orang kaya, ini ke rumah punya saya, ini harta punya saya. Walaupun istrinya kaya, pendidikannya tinggi ya, bahkan dia seorang yang memiliki pekerjaan yang mapan ya, tetapi seorang suaminya tetap harus dia patuhi. Kemanapun dia pergi harus izin suaminya. Sampai pun dia harus berkunjung kepada kedua orang tuanya, izin suami wajib. Hatta dia ikut pengajian, hatta dia hadir di majlis ta'lim, tempat-tempat ilmu, dia tetap wajib untuk izin kepada suaminya. Tidak slonong boy ya. Dia punya suami slanang slonong keluar masuk rumah tanpa izin, ini dosa hukumnya. Walaupun rumah itu mungkin milik sang istri, tapi ketika dia punya suami, suami adalah imam dalam rumah tangganya, dia wajib meminta izin saat dia keluar rumah. Kemudian kata baginda Rasul, aku juga melihat di neraka, wa ra'aitu imra'atan ra'suha ka'rasil khinzir, ada wanita di neraka yang kepalanya mirip kepala babi. Wa badanuha ka badil himari, badannya seperti keledai. Subhanallah. Kepalanya kepala babi, badannya badan keledai. Alfu alfin nau'in minal azabi, beribu-ribu azab dia terima. Ya. Beribu-ribu azab dia dapatkan.
Kata Aisyah, ini kenapa wahai Rasulullah, seorang wanita kok dia kepalanya babi, badannya kok keledai, apa dosa ini perempuan ketika di dunia? Kata baginda Rasul, itulah akibatnya dia waktu di dunia, fakanat namamatan wa kadzabuhu, dia waktu di dunia suka namamah, mengadu domba, wa kadzabuhu, dan dia juga suka berdusta. Di samping dia suka mengadu domba, mengadu-adu orang, dia juga suka ngumbar dusta. Pendeknya dia suka mengumbar lidah, suka mengumbar mulut, sehingga mulutnya membuat orang lain bermasalah, mulutnya membuat orang lain saling bermusuhan. Dia sudah mengadu domba, dan yang seperti ini sangat berbahaya. Kemudian kata baginda Rasul, wa ra'aitu imra'atan 'ala suratil qalbi, aku juga lihat di neraka ada seorang perempuan yang dia tampangnya mirip anjing. Subhanallah ya. Seorang perempuan tampangnya mirip seperti anjing. Manusia tapi rupanya mirip anjing. Tadkhulul aqaribu wal hayatu min kubuliha. Ada berbagai ekor kalajengking dan ular masuk ke lubang kemaluannya. Subhanallah ya. Sudahlah, wanita ini mirip anjing, banyak kalajengking dan ular yang masuk lewat lubang kemaluannya, lubang farjinya, aw min duburiha, dan juga masuk lewat lubang duburnya. Masya Allah. Wal malaikatu yadribun, dia juga dipukul oleh malaikat, dipukul oleh malaikat, ala ra'siha, kepalanya, kepala yang dipukul oleh malaikat, bimakomi amin darin, dari pemukul, alat pemukul yang terbikin dari api neraka. Na'udzubillah. Kata Fatimah, yang ini perempuan kenapa ayah, kok luar biasa badannya seperti anjing, banyak lancengking dan ular masuk ke dalam kemaluannya, ke dalam duburnya, dan dipukul oleh malaikat, ini kenapa wahai ayah? Kata baginda Rasul, fakanat fatanatan tubghidu zaujaha, inilah perempuan yang suka mengumbar fitnah, suka mengumbar fitnah, dan juga sering menyakiti hati seorang suaminya. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu sebagai seorang suami, pandai-pandailah kita menasehati, mendidik istri kita, agar istri kita menjadi wanita yang salehah, wanita yang ahli ibadah, wanita yang bisa menghindari hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai istri kita menjadi istri yang berani kepada kita sebagai seorang suami, yang itu akan menyebabkan mereka akan disiksa di neraka. Kewajiban seorang suami adalah ku anfusakum wahlikum nar. Kata Allah, jaga dirimu hai orang yang beriman, wahlikum, dan juga keluargamu, nar, dari neraka. Menjaga keluarga artinya anak kita, istri kita, semua yang ada di tanggungan kita, wajib kita jaga dari api neraka. Karena sungguhnya keluarga ini merupakan amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita.